Pemirsa, saat ini berdasarkan data yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari, terdapat 19 titik hotspot yang terpantau melalui satelit. Jumlah titik api ini tersebar di 7 kecamatan. Sebanyak 19 titik api terpantau melalui satelit. Titik api ini berada di Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Mersam, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Pemayung, serta Kecamatan Marosebo Ulu. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Batanghari Dwi Indra Cahyono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk jumlah titik sendiri di Kecamatan Muara Bulian ada 3 titik. Untuk Kecamatan Mersam 2 titik, Kecamatan Bajubang ada 5 titik, Kecamatan Tembesi 1 titik, Kecamatan Pemayung 5 titik, Kecamatan Batin 242, dan Kecamatan Marosebo Ulu 1 titik. Dikatakan Indra Cahyono, penyebab terjadinya titik api disebabkan peralihan fungsi lahan kebun menjadi pertanian dan banyak masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan secara dibakar. Untuk di Kabupaten Batanghari, pada bulan Juli tahun 2002 terdapat 19 titik hotspot. Itu ada 7 kecamatan, baik itu Kecamatan Muara Bulian, Mersam, Bajubang, Tembesi, Pemayung, Ketendupat, dan Masbulu. Masing-masing kecamatan itu di Kecamatan Muara Bulian ada 3 titik, Mersam ada 2 titik, Bajubang ada 5, Tembesi 1, Pemayung 5, Ketendupat 2, Masbulu 1. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.